Yo, hello guys, apa kabar? Ni hao ma, o genki desu ka? And who are you today? Okay, welcome back again with me, Wizzy. And now di sini gua mau gacha lagi ya, dan gua mau ngasih informasi sedikit buat kalian. Ternyata untuk gacha selectionnya sudah berubah, teman-teman. Yes, sudah berubah menjadi Hunter of the Void ya. Yes, yang sebelumnya itu adalah Hunter of Reason. Nah, di sini sekarang sudah berubah menjadi Hunter of the Void, Vermilion Connect dan Celestial Hymn ya. Wow. Wah, 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 wow. Dan tentunya aja equipmentnya pun ikut berubah, teman-teman. Yes, ikut berubah di sini red up-nya. Ada 5 juga, kalian bisa pilih. Yes, di sini ada Stigma Selene Ascendant, ada Tails dan sebagainya, teman-teman. Di sini banyak banget, ada 5 stigma. Oke, kali ini gua pilih Selene Ascendant ya. Oke, kita pilih aja ini karena senjata atau equipment Hunter of Void gua itu buluk banget, teman-teman. Asli buluk banget. Ini kalian bisa lihat ya. Ini equipment gua. Ini gua kurang 2 lagi, yang ini kurang senjatanya. Ya ampun dah. Oke, kita gacha deh. Gua mau tes di sini apakah laksek lagi atau hoki lagi gua untuk gacha equipmentnya ini. Oke, di sini karena gua baru ada 8 tiket. Untuk 10 kalinya kita harus nambah 560 kristal. Oke deh, gue beli deh. Jadi 10 ya. Oke, langsung aja kita gacha dan dapat apa kali ini. Mudah-mudahan dapat senjatanya, minimal senjatanya deh, teman-teman. Yes, senjatanya. Oke, masih buruk ya, ampas. Aduh, ini gua udah punya anjir. Dan oke, di sini gua kayaknya nggak dapet untuk senjatanya Hunter of the Void ya. Ah. Oke, nggak apa-apa lah. Ini udah lumayan banget. Cuman ini stigmanya gue udah punya, teman-teman. Wah, parah deh. Ini stigmanya dupe gue. Udah punya ini. Yang T sama M-nya yang gak punya. Aduh, aduh, aduh. Oke, di sini mudah-mudahan dapat tiket lagi. Oke, di sini gue dapat tiket lagi ya. Oke, kita gacha lagi, teman-teman. Yes, gacha lagi. Oke, di sini gue masih ada 2 tiket lagi. Dan ini tiket gratisan ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih dapat ya. Oke, kita gacha lagi. Pantang mundur ya sebelum dapat senjatanya. Dah, ampas ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, dan dapat apa kali ini? Oke, masih ampas. Ah, berarti emang keberuntungan gue udah habis buat Hunter of Reason ya. Dan untuk gacha selectionnya ini memang cuma dikasih waktu yang sangat singkat banget, teman-teman. Yes, cuma 5 hari. Nah, ini buat kalian yang bertanya-tanya kapan untuk rate up-nya Hunter of the Void. Nah, ini dia di ujung version 3.4. Ini ada rate up Hunter of the Void beserta dengan equipment-nya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, ini bakal nanti mengikuti ya server-server lain jika memang mengikuti konten dari Honkai Impact China. Tapi itu semua bisa dirubah tergantung dari servernya masing-masing ya. Jadi buat kalian yang pengen ngincer Hunter of the Void, ya siapkan aja atau prepare kristalnya dari sekarang. Oke, gua doakan kalian ya mendapatkan apa yang kalian inginkan ya. Oke, buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. If you have any question, please comment below. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Xie xie. Arigato gozaimashita. And thank you for watch this video. I'm Wizzy and see you in the next video. Bye-bye.